Gila. Buat konten gini amat ya. Lol. Ya teman-teman, balik lagi di video aku Cold. Nah, di video kali ini aku mabar sama Bang Sen Mandra di Ranked. Suka. Jadi niatnya sih mau buat combo Alucard sama Hayabusa walaupun beda lane. Oke. Okay. Maksudnya combo di sini tuh sama-sama kebantai lah ya. Iya. Karena tadi juga udah B1 sama Bang Sen Mandra, B1 Haya versus Alu. Dan sekarang aku buat sama Bang Sen Mandra mabar nih di Ranked ya. Mungkin lebih ke ini siapa namanya? Rebutan MVP lah ya. Tapi WR Bang Sen Mandra ini gede juga sih. Berapa tadi tuh dia share WR-nya? 8,2. Wow. Aku teman-teman jauh banget sama aku berapa? Aku cuma 73,6. Tahu nih ya, sempat bukannya Nana juga nih. Lucu sih. Kita karena Bang Sen Mandra minta skin legend, pakai skin legend lah ya John. Oke. Okay. Gua sering nonton live kamu, siap sama YouTube kamu. Kita ejek teman-teman. Ini aku yakin Bang Mandra juga buat konten. Cuman aku record juga biar kalian bisa lihat dari perspektif aku lah ya, atau POV aku, point of view aku. Oke. Okay. Walaupun bakal sama hasil nanti, tapi cara mainnya kan berbeda gitu. Dan komentarnya juga berbeda pastilah. Bruh. Ya aku harap kalian juga nonton punya aku sih. Dan buat kalian yang nonton video aku berterima kasih banget. Terlepas dari kalian mau subscribe atau enggak, ya itu terserah kalian. Yang penting kalian udah nonton dan terhibur, itu udah cukup lah buat aku. Oke. Okay. Kalau masalah subscribe, nggak skip iklan, ya itu aku cuman buat ngingetin aja. Itu tetap kehendak kalian aja lah ya, mau apapun bebas ya. Aku di sini udah izin sih sama MM-nya. Dan main sama Bang Sen Mandra itu enak banget loh. Banyak yang nurut sama dia. Jadi enak nih aku di bawah. Ditemenin cowok lagi. Cuman cowoknya apa nih, tank ya? Oh, kirain support. Musuh udah mulai ragu, Bung. Tapi MM-nya gak mau atas loh. Bingung aku. MM-nya ambil mid malah. Kita kasih cowoknya aja minionnya biar dia level 2. Oke, dapat pomam walaupun pomam kecil, tapi bagus lah buat level juga. Harus sedikit lagi level 4 sih. Itu Bang Mandra mati sana. Capek banget soal di atas. Kalian harus cicil pas dia belum nyalain skill 2 teman-teman. Itu cara lawan si siapa namanya, Aldous. Harus link ke atas. Nah, dia link ke atas soalnya MM-nya offset teman-teman. Mati kan dia? Gimana nggak mati, offset dia teman-teman. Wallingnya kayak teman-teman. Ini mau ngajak B1 apa gimana aja? Lol. Hayu aku mah. Link masih di atas, aman lah ya. Dan Aldous belum tahu di mana posisinya.
Rift Call. Oh, Aldous masih di bawah. Tapi gue gak bisa barbar temen-temen. Abis ngebuff aku coba roaming. Turtle muncul. Ayo gas teman-teman. Matikan lu. Offset dia. Dia mau coba barbarin aku cuman enggak ada backup. Begitulah jadinya ya. Nggak mau kasih Aldusnya stuck sih, kita nontonin aja ya. Gemes kan dia tuh minta stuck, mati jadinya. Ya gitulah cara lawan Aldus teman-teman. Sombong amat. Kalau nggak maju nggak dapet stuck, kalau maju bisa mati. Iya. Harusnya ada buffnya Link sih, nggak tahu dia, aku cek ya. Oh enggak ada teman-teman, dia ambil. Aku ambil kelomang aja. Overall aku di bawah udah kaya banget sih, ini udah bisa ikut war. Let's go, kita harusnya bahkan bisa ngatur poli. Tapi gold belum jauh sama Link ini. Aku beli kaos kaki dulu kali ya. Kalau kata Bang Kopek, kaos kaki nih. Sepatu semi yang sebelum. Nah ini kaos kaki nih. Biar ada movement speed dikit lah ya. Nice. Dapat. Tendang, bro. Nice. Nice, Bang San Mandra dapat. Kaya-kaya dah tuh Bang San Mandra. Aku ambil buff dulu, teman-teman. Biar enggak sia-sia di bawah. Ini mencoba buat speed push. Ada buffnya nih. Nah tuh kan ketangkep kan. Gas. Dar, mantap John. Aku ambil dulu ya Granger. Karena saya ada retri. Jadi saya pakai lah retrinya. Gila. Ditabrak sama Grok. Penyet langsung John. Waduh, Selenanya toxic teman-teman. Mati tuh Bruni. Waduh. Tebasan maut tuh, John. Ambil. Masukin konten, Bang. Siapa tuh yang komen? Siap, aduh. Siap-siap John. Ini pasti konten nih. Aku udah rekam soalnya. Sayang kalau enggak di konten ini. Dia flickerin. Nice, dapat tower 2. Mati dia, teman-teman. Nice banget. Pulang dulu karena enggak ada minion. Sabar. Dan ada turtle, sayang kalau nggak diambil. Cuman Lingga cerdas nih teman-teman. Dia berani banget buat split push. Oh dia cabutnya gampang banget. Lihat nih cabutnya lari cepet banget nih. Wah dia kecabut aja dia. Ayo tangkap. Maling. Woi maling.
Oh, dia dapat buff birunya dia. Eh, buff biru, buff merahnya. Terus dia kalau gitu, Bang Saint Mandrat tuh. Barbarnya minta ampun, Jon. Wah, enggak kena tebasannya, kalau kena mati tuh dia. Positif mati. Link masih mencoba buat speed push loh. Hebat dia. Bingung dia. Ada. Mau kemana? Mati kon. Gila combo mautnya tuh. Kalian enggak lihat apa? Hah? Duo maut nih, Jon. Kubar-barin aja, teman-teman. Mati lagi Anda, triple kill, apakah bisa maniak? Maniak, apakah bisa save back? Bisa save back? Wah, gak save back! Disumpahin sama Bang Saint Mandra, astaga! Aduh, hek, padahal bisa save back loh ini teman-teman, asli loh. Kayak waktu itu aku pernah save back di base. Aduh, Bang Saint Mandra. Sial. Tapi ya udahlah ya, gak apa-apa. Overall udah good gameplay. Cuman bakal jadi klimaks kalau aku save sih teman-teman. Tapi enggak apa-apalah. Ya, segitu aja lah teman-teman gameplay aku mabar sama Saint Mandra, Bang Saint Mandra di ranked ini. Sangat memuaskan bagi aku sendiri puas mainnya, dan musuh juga enggak terlalu susah karena aku lawannya Aldous di bawah, jadi gampang lah ya buat farming. Dan Bang Saint Mandra juga GG banget dia fast hand. Semoga kalian terhibur lah sama gameplay kami berdua ini di konten kali ini. Kalau kalian suka, tekan tombol like-nya. Kalau enggak ya terserah, mau dislike juga enggak. Pokoknya kalian komen aja, kasih pendapat kalian. Dan jangan lupa buat subscribe. Sekian video ini, aku pamit dulu. Bye-bye.